Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum hadir dalam Gebyar Senam Masal 2023 pada minggu kemarin di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor. Sambutan luar biasa dari para peserta dan mendukung APWMI Kabupaten Bogor dalam memajukan UMKM di wilayah Kabupaten Bogor serta memajukan perekonomian keluarga. Disinggung akan maju dalam Pilgub Jabar nanti, UU berkelit saat menjawab pertanyaan. Namun dirinya akan tetap maju dalam Pilgub Jabar 2025. Apalagi melihat peserta senam masal yang membludak dan stand UMKM di bawah APWMI Kabupaten Bogor yang akan mendukungnya. Selanjutnya jika terpilih, UU akan meneruskan kembali program APWMI yang sejalan dengan Pemprov Jabar. Situasi dan kondisi yang menjawab pada saatnya nanti. Kalau Pak Gubernur maju, jawabannya itu. Kalau Gubernur tidak maju, jawabannya ini. Kan seperti itu. Jadi nanti aja ya, ke depan seperti itu. Yang jelas insya Allah mudah-mudahan saya tetap maju, sehingga saya bisa tetap memimpin Jawa Barat. Oh, untuk program ya, di Jawa Barat untuk mendukung APWMI ini seperti apa? Ya, pertama kan kami mendorong lahirnya UMKM-UMKM. Menggratiskan halal bersama dengan Kemenag dan MUI. Juga memberikan keringanan pajak karena memang itu keputusan Menteri Keuangan, dan juga yang lainnya termasuk memberikan pinjaman lewat kredit mesra BJB tanpa jaminan, tanpa bunga, masyarakat UMKM bisa menerima kredit dari BJB. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.